Biokok itu lumayan menguras energi karena nggak cuman paha, lower back, bahu, semua itu bekerja. Jadi lo harus pemanasan yang benar. Kita main yoke walk. Nah, yoke walk ini kalau di dunia strongman itu di lombanya namanya super yoke. Super, kenapa namanya super yoke? Karena itu bebannya tuh wah gila banget guys. Itu bisa sampai 600, bahkan di Arnold Classic pernah sampai 650 kilo. Cuman jaraknya cuman 5 meter. Nah, kalau semakin berat yoke-nya, jaraknya semakin pendek. Nah, kalau kita karena untuk awal, kita latihan standar 20 meter dengan bebannya moderat. 120, 220, sampai mungkin minggu depan bisa lebih berat lagi. Nah, kalau sejarahnya yoke walk ini dulu tuh kenapa yoke walk ini menjadi standar latihan strongman, karena zaman dulu orang itu ngangkat galon-galon bir, galon-galon air itu dipikul zaman dulu. Nah, karena dipikul ini memerlukan orang-orang yang banyak. Nah, di situ dibikin alat kayak alat pikul. Jadi dia taruh jerami, taruh apa tempat bir yang gede, nah dua bir, dua barrel gitu. Nah, siapa yang kuat itu dijadikan taruhan biasanya di bir hall. Nah, ntar yang biasanya menang ditraktir gitu. Itu kalau filosofinya kayak gitu. Jadi yoke walk menjadi salah satu standar strongman di dunia, dan sampai detik ini masih dipermainkan di Arnold Classic, World Strongman, itu semua main yoke walk. Kalau yoke walk sendiri,
kalau biasanya gue latihan yoke walk itu biasanya gue habis squat. Habis gue squat, gue main yoke walk. Itu juga bisa jadi bagian dari kardio gue. Jadi kalau lagi latihan squat, kardionya pakai yoke walk. Kalau itu nggak berat. Kalau kardionya terpisah, kayak gue latihan yoke walk sendiri, itu bisa berat banget. Jadi nggak pakai squat. Gitu. Dan otot yang terlibat itu paling gede ya paha, quad tricep. Makanya harus pakai sebagai pengaman, bisa juga pakai sleeve. Kayak belt. Baru pertama kali. Relax. Oke, guys, capek banget latihan hari ini. Oke, udah selesai, kita main yoke walk. Bisa kalian ikutin kalau kalian mau ngikutin di gym. Kalau nggak ada, kalau nggak punya yoke, bisa juga pakai stick bar biasa, diisi beban, pakai rack squat juga bisa gitu. Tapi jangan di dalam gym, di lapangan. Kalau di dalam gym mengganggu teman-teman yang lain. Oke, gitu aja dari gua. Next, ikutin terus latihan-latihan gua. Karena nggak cuma latihan doang sih. Ada jalan-jalan, ada makan-makan. Yang pasti lu harus terus ikutin Aji Strongman. Jangan lupa subscribe. Oke, guys. Ciao. Are you okay, bro? Oh, lemes. Capek. Aduh, gila. Main Strongman, gila. Nguras tenaga. Males kok enggak ada. Ini males ya, bukan enggak kuat ya, males ya.